Bekerja pada perusahaan adalah salah satu hal yang diinginkan seseorang setelah menyelesaikan studinya. Karena dengan bekerja, seseorang bisa menjadi lebih mandiri. Sebagai seorang pencari kerja, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dengan sangat baik, mulai dari jenis perusahaan hingga gaji bulanan yang akan diterimanya. Hal ini wajar, karena tak dipungkiri bahwa tujuan bekerja adalah memperoleh uang. Maka tak jarang seseorang menolak pekerjaan atau mundur dari pekerjaan yang dilamarnya karena gaji yang ditawarkan ternyata tak sesuai dengan pendidikan dan pengalamannya. Namun bukan berarti perusahaan ideal itu tidak ada. Ada banyak perusahaan yang berani membayar gaji karyawannya dengan jumlah yang besar. Selain itu, karyawan juga tidak hanya akan digaji tinggi, namun akan diberikan fasilitas yang bagus dan keuntungan yang sangat banyak. Di Indonesia sendiri, ada banyak perusahaan yang berdiri dan beroperasi dengan sukses. Untuk perusahaan Indonesia yang tawarkan gaji tinggi juga ada banyak. Kriteria perusahaan terbaik untuk bekerja bukan hanya dilihat dari gajinya yang tinggi, tetapi juga bagaimana lingkungan kerjanya dan budaya kerjanya. Berikut ini adalah 5 perusahaan Indonesia dengan gaji tertinggi. Siapa yang tak tahu Maybank? Perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan ini dulunya bernama PT Bank Internasional Indonesia. Perusahaan ini berhasil masuk ke daftar perusahaan Indonesia yang tawarkan gaji tinggi untuk karyawannya. Untuk posisi terendah saja, PT Bank Maybank memberikan gaji sekitar 5 juta rupiah dan sekitar 30 juta rupiah. Perusahaan benefit ini juga memanjakan karyawannya dengan selalu memberikan kesejahteraan yang memadai. Sepertinya ini adalah salah satu perusahaan yang layak kamu lamar atau kamu rekomendasikan pada kerabatmu yang sedang mencari kerja di dunia perbankan. Siapa yang tidak mengenal perusahaan ini? PT Telekomunikasi Indonesia sudah dari dulu dikenal sebagai perusahaan yang berani membayar gaji tinggi untuk karyawannya. Maka dari itu, banyak orang yang berusaha untuk diterima bekerja di perusahaan ini. Standar gaji yang diberikan oleh perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia ini disesuaikan dengan jenjang karir. Untuk karyawan non-teknis di posisi terendah dibayar sekitar 4 juta rupiah sampai dengan 40 juta rupiah. Lain lagi dengan bagian teknis. Karyawan bagian ini akan menerima gaji pertama mulai dari 4 juta rupiah sampai dengan 7,6 juta rupiah. Perusahaan ini juga memberikan fasilitas pelatihan bagi karyawan dan tempat kerja yang menyenangkan. Sebuah panduan yang sangat pas, karena perusahaan mendukung peningkatan pengetahuan dan skill karyawannya dengan baik. Perusahaan besar selanjutnya yang masuk daftar perusahaan Indonesia yang tawarkan gaji tinggi untuk karyawannya adalah PT Bursa Efek Indonesia. Ini adalah suatu tempat impian di mana banyak sekali transaksi besar terjadi dan tempatnya uang berkumpul. Untuk gaji karyawannya sendiri sangat bervariasi, mulai dari 7 juta rupiah hingga 18 juta rupiah. Selain itu, para karyawan juga akan mendapatkan tunjangan serta bonus yang lumayan. Siapa yang tidak ingin bekerja di tempat seperti ini? Kamu bahkan bisa membangun relasi dengan jangkauan yang sangat luas serta bisa belajar bagaimana bermain saham yang menguntungkan. PT Bentol Investama Tbk. Ini adalah perusahaan PT Bentol Group yang dimerger dengan PT British American Tobacco atau PT BAT. Perusahaan ini adalah perusahaan besar yang berani membayar gaji karyawan yang tinggi. Di bagian marketingnya bisa dikaji sekitar 7 juta rupiah sampai dengan 20 juta rupiah per bulan. Jika kamu bekerja di sini, kamu juga mendapatkan fasilitas asuransi kesehatan serta uang lembur yang jumlahnya memuaskan. Tentu saja, jika kamu melamar, bersiap juga melalui proses seleksi yang ketat. Lima, PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA.
Bank BCA kali ini berhasil masuk daftar Best Companies to Work For in Asia. Gaji karyawannya mulai dari 9 juta rupiah sampai 11 juta rupiah untuk staf operasional saja. Perusahaan ini juga memberikan kesempatan jenjang karir yang bagus, fasilitas tunjangan pada setiap posisi, tempat kerja yang nyaman dan adanya pelatihan berkala untuk para karyawan. Hingga saat ini, alumni dari salah satu bank terbesar ini juga mudah diterima di bank-bank lain jika rekam jejaknya baik dan tak pernah salah.